Hai semua, bertemu kembali kita dalam video unboxing Mastercase 2019, Hot Wheels Mastercase 2019. Ini adalah video siri yang kedua. Video siri pertama aku dah keluarkan box ni daripada main box dia dan aku dah review bahagian luar. Dan kali ini aku nak open box ni dan tengok macam mana dan apa isi kandungan dalam Mastercase 2019 ni. Jom sama-sama kita buka. Seperti biasa, untuk kita buka box ni, apa yang kita perlu ada adalah pisau. Hari tu aku kat kedai, aku pakai pisau kat kedai. Ini kat rumah, aku balas pisau bini aku kat dapur. Tak apa, kita buka saja. Jadi, buka sini. Kita buka Mastercase ni. Tak sabar kan. Dan sekarang ni, ini dia punya seal. Mari kita potong dia seal dia. Potong sahaja seal dia. Dan dan tadaan. Ini keadaan atas dia. So dia ada bagi kertas dua macam ni untuk penerangan. Then okay, dia ada checklist semua apa barang yang ada. Then ada quality control pass, dia ada chop quality control punya pass. Dan dia ada bagi tahu semua apa yang ada contain dalam box ni, berapa jumlah quantity yang ada dalam box ni ikut keluaran. Dan ini okay, dia tulis kat sini, this 2019 factory seal contains 455 Hot Wheels vehicle. Maksudnya kat sini dia kata 455 biji Hot Wheels dalam ni. Bawah ni tulis termasuk 50 new model, 15 treasure hunt dan 15 super treasure hunt. Oh, dia ada dalam ni 15 super treasure hunt, guys. Dan kat bawah ni dia tulis 47 exclusive recolor. Okay, recolor ni ada yang daripada Kmart eksklusif, ada yang eksklusif yang lain. Nanti saya tunjuk korang apa itu recolor punya series. Then plus 6 special edition. Special edition ni, 6 special edition ni adalah 2019 punya collector edition. Kita panggil mail in lah. So satu lagi kad ni, dia tunjuk factory seal set. Dia macam ada checklist kat sini, apa 6 special edition tu dia tunjuk. Then ada juga checklist of 6 box yang sepatutnya contain semua vehicle dalam ni. So dia ada checklist dia. Dan kat bawah tu dia ada quality control pass. So setiap box ni diorang buat QC dekat box tu untuk make sure setiap biji Hot Wheel yang dia list dekat box tu contain dalam box tu. So kita tengok ke atas ni dulu. Okay, atas ni kita nampak dia letak mail in saja dulu, iaitu collector edition dia. So kita tengok satu persatu. Mula-mula kat sini kita ada Dodge 330, 64 Dodge 330. Okay, mail in ni ataupun collector edition ni, dia special setiap tahun dia akan keluar 6. Dan ini adalah 2019 punya. Ini adalah Dodge 330. Dia rubber tire, then body metal, then base metal. Oh, saya rasa ini dia boleh buka bonet. Ini bonet depan dia boleh dibuka. Okay, dan kita ada kat sini pula seterusnya, kita ada Chevy Silverado. Ini dalam Zamek Edition. Ini Zamek Edition Chevy Silverado Off-Road. Alright, nice. Dan kita ada kat sini adalah Mustang SVO 84 Mustang SVO. Ini adalah Mustang. Rubber tayar juga, nice rim kat situ. Alright, then kita seterusnya kita ada Ford Bronco 67 Ford Bronco. Okay, ini yang keempat. Dan
Yang kelima, Diary Delivery. Diary Delivery ni famous. Ini dia keluar Zamek Edition untuk dia letak dalam Made In. Dia letak dalam Quality Edition. Cantik. Okay, last but not least, kita ada 70 Chevel Delivery. Ini wagon. Rim dia cantik tuan. Rim dia depan kecil, belakang besar. Ini Made In yang keenam. So, kita ada dah 6 Made In. Kita tengok bawah dia pula. Bawah Made In ni macam mana? Saya kita tepikan dulu. Made In. Okey, dia ada lagi box di dalam box. Okey, kat sini dia ada tulis box 1 of 6, box 2 of 6, box 3 of 6. Bawah ni pun ada lagi ada lagi 3 box. So, kesemuanya 6 box dalam ni. Jadi, mari kita tengok satu per satu box ni. Macam kita tengok checklist tu, dia ada 6 box dalam ni, betul? Then kita tengok satu per satu. Mari. Jadi, mari kita tarik satu box. Kita tengok satu per satu box dia. So, keadaan box dia, dia ada seal kat sini juga. Box okay. Dan di belakang ni, dia ada tulis checklist ataupun senarai apa yang terdapat dalam box ni. So, setiap box dia akan ada list ni. Dan kat sini, dia ada vehicle name. Dan collection number. Ini saya rasa ada collection number kot. Dan dia ada checklist verified and accepted by. This is a date yang mana bila yang dia buat QC ni, quality control ni. So Mattel akan pastikan semua checklist ni ada dalam kotak ni. So untuk box yang pertama ni, oh ni box 3 of 6. Mari kita cari box 1 of 6. This is 1 of 6. Alright. Box 1 of 6. Ini adalah box 1 of 6. So kita tengok. Setiap box pun ada senarai dia. So sebelum kita buka, kita dah dapat tahu dah apa senarai ataupun Hot Wheels yang akan kita dapat dalam box ni. Kalau dia ada exclusive recolor, dia akan tulis exclusive recolor kat belakang tu. Kalau ada TH Treasure Hunt pun, dia akan tulis TH kat belakang box tu. So yang ini adalah checklist apa yang akan ada dalam box ni. Box 1 of 1. So mari kita buka satu per satu. Tak payah kalut, kita buka satu per satu. So ini adalah seal dia. Kalau nak buka, pastikan seal dia dalam bahagian, dalam keadaan elok. So maksudnya tiada siapa lagi yang buka kotak ni selepas dia buat QC tadi tu. Alright. Ada box lagi. Box in box in box in box. Okay, box lagi. So dalam ni pun dia ada 6 box kesemuanya. Kita tarik satu box, kita tengok. So dalam box ni lah contain Hot Wheels. So di sini pun dia ada tulis dalam box kecil ni. Oh, ni pun ada box 1 of 6. So tadi 1 of 6 yang besar ni, ni 1 of 6 lagi kecil ni box. So 1 of 6 lagi. So dia kat sini pun dia ada checklist juga apa yang contain dalam ni. Macam ni, dia dah finalize lah. Dalam ni ada Shelby GT 500. Ini semua yang akan ada dalam box ni. Then dia ada Treasure Hunt String Rod 1 dalam ni. So setiap ni akan contain 6 box. So setiap box akan ada tulis apa dalam ni. So guys, aku dah tunjuk korang apa yang ada dalam master case ni dan macam mana kedudukan susunan box yang diorang letak dalam master case. Dan kita dapat tahu, macam kita tengok tadi, dia ada 6 box kesemuanya macam ni. 6 box besar macam ni. Dan 6, dalam box ni pula ada lagi 6 box kecil yang berisi Hot Wheels dalam dia. So, lepas ni, aku akan buka pula box kecil-kecil tu, individu-individu box tu, dan tunjuk kat korang apa Hot Wheels yang ada dalam individu box kecil ni. So, aku minta korang stay tune dan subscribe channel ni. Jangan lupa, video ketiga dan keempat seterusnya, aku akan tunjuk individu Hot Wheels dalam ni. Dan kalau korang nak deal, korang boleh screen capture dan WhatsApp, IG, Facebook, Messenger dan sebagainya itu. Aku open untuk sale. So, lepas ni, stay tune.
video seterusnya.